بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa man saru ala nahjihi la yaumiddin Ikhwatal iman hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tiga poin yang pertama Dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau ya kitab aslinya adalah Ahbabullah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala maka seyogianya bagi kita sekalian untuk memiliki beberapa sifat atau 40 sifat ini yang telah disebutkan oleh para ulama karena 40 karakteristik ini adalah 40 sifat atau karakter yang telah dipilih Yang ini semua adalah sangat berpeluang besar untuk mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat adalah agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengikuti seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mengikuti syariat Islam secara menyeluruh atau secara kafah dan sebelum kita membahas lebih detail tentang poin yang keempat ini kita akan sedikit mengulas tentang pembahasan sebelumnya yang belum sempat kita selesaikan yaitu tentang keutamaan poin yang ketiga poin yang ketiga adalah atau karakter yang ketiga adalah Al-Muhsinun orang-orang yang berbuat ihsan atau orang-orang yang berbuat baik. Poin yang ketiga ini apabila kita melakukannya dan memiliki sifat ini, maka kita akan mendapatkan beberapa kemuliaan dan keistimewaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang pertama adalah ketika kita mampu berbuat ihsan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sekalian hikmah dan juga ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita sekalian Berupa hikmah dan juga ilmu Apabila kita mampu berbuat ihsan Ihsan Maknanya adalah Setiap kebaikan Atau lawan kata dari al-isa'ah yaitu berbuat keburukan atau kemaksiatan Ihsan ini terbagi menjadi dua Ihsan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ihsan yang berkaitan dengan sesama manusia atau ihsan dalam hal bermuamalah. Ihsan apabila berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maka terkandung dalam penggalan hadis yang cukup panjang yang disebutkan dalam kitab Al Arba'in An Nawawi yang kedua yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya Dan jika tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita sekalian. Ini adalah makna ihsan apabila berkaitan dengan masalah ibadah, yaitu harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita berusaha untuk mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini adalah bukan melihat Allah zatnya. Tetapi melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang indah. Sifat-sifatnya yang mulia. Dan juga nama-nama yang indah serta cipta ciptaan ciptaan ciptaannya yang maha besar sehingga dengan demikian membuat kita semakin khusyuk dalam ibadah, membuat kita semakin takut dan membuat kita semakin ya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian apabila ihsan berkaitan dengan muamalah ya sesama manusia maka ihsan dalam hal ini terbagi lagi menjadi dua yaitu ihsan yang sifatnya wajib dan ihsan yang sifatnya mustahab atau sunnah. Ihsan yang sifatnya wajib adalah berbuat baik kepada kedua orang tua maka ini hukumnya wajib karena Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara perintah menyembah kepadanya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a wa bil ihsana dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala beribadlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sekali-kali menyekutkannya dengan sesuatu apapun wabil walidaini ihsana dan hendaklah kita sekalian berbuat baik kepada kedua orang tua maka berbuat baik kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib berikutnya ya ihsan yang sifatnya wajib adalah berlaku adil ya berlaku adil kepada sesama berlaku adil kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala maka ini hukumnya adalah wajib adapun ihsan yang sifatnya mustahab dianjurkan adalah yaitu menolong orang lain ya membantu orang lain kemudian berinfak meringankan beban orang lain maka ini adalah ihsan yang dianjurkan dan mustahab atau contoh yang lain adalah dengan ya bermuka senyum atau berwajah senyum ketika bertemu dengan saudara kita atau mengucapkan salam ya kepada saudara kita maka ini hukumnya adalah ihsan yang sifatnya adalah mustahab Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama yang disebutkan adalah bahwa Allah akan memberikan hikmah dan ilmu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Yunus atau surat Yusuf ayat yang ke-22, "Walamma balagu asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin Dan tatkala ya dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan juga ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Katanya mana Allah muliakan. Ini adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang berikutnya bahwa Allah akan meneguhkan kedudukan kita sekalian di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam bahwasanya beliau berkata kepada saudara-saudaranya setelah mereka mengetahui jati dirinya. Allah berfirman, qalu yusuf yusuf mereka berkata ya saudara-saudara berkata kepada Yusuf apakah kamu ini benar-benar Yusuf kemudian Yusuf menjawab akulah Yusuf dan ini adalah saudaraku sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Yusuf ayat 90. Khawatir yang Allah muliakan kemudian keutamaan yang ketiga adalah Allah akan memasukkan kita memasukkan orang-orang yang berbuat baik memasukkan setiap orang-orang yang mampu berbuat ihsan ihsan kepada Allah ihsan di dalam beribadah maupun ihsan di dalam bermuamalah ke dalam rahmatnya sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfaw wa tama'a inna rahmatallahi qarib inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut ya dan harapan akan dikabulkan sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik kekuatan Allah muliakan kemudian juga keutamaan berikutnya orang-orang yang mampu berbuat ihsan berbuat baik yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jalan yang lurus akan diberikan kepada orang-orang yang mampu berbuat ihsan. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoannya untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kemudian orang-orang yang berjihad dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, jalan-jalan kebenaran dan sungguhnya Allah benar-benar beserta -benar orang-orang yang berbuat baik. Inilah keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh orang-orang yang mampu memiliki sifat yang ketiga, yaitu sifat ihsan. Atau kita mampu masuk dalam golongan orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membersamainya. Maka, ketika kita mendapatkan sebuah persoalan hidup, ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka semuanya akan dimudahkan, semuanya akan diberikan jalan keluar. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala kondisi dalam segala keadaan baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang karena di antara perbuatan-perbuatan ihsan adalah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130 133 Allah berfirman alladzina yunfikuna fis-sarai <Sess> wad وَالْعَافِينَ ghaid wal 'afina 'anin nas orang-orang yang men menginfakkan hartanya alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra wal kadhiminal ghaid kemudian menahan amarahnya wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas kemudian dia mampu memaafkan kesalahan orang lain wallahu yuhibbul muhsinin maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu di antara berbuat baik adalah dengan berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan ya kondisi keuangan sedang sedang baik maupun dalam kondisi keuangan sedang tidak baik. maka sama saja bagi orang-orang yang berbuat baik dia akan berusaha mengeluarkan mengeluarkan hartanya untuk keperluan orang lain untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan baik sedikit maupun banyak berikutnya adalah dia mampu menahan amarahnya oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa ya al mu'minul qawi seorang mu'min yang kuat itu bukan yang kuat bergulat tetapi seorang mu'min yang kuat adalah yang kuat atau yang mampu menahan amarahnya. Berikutnya lagi adalah yang mampu memaafkan kesalahan orang lain ketika kita dizalimi ketika kita disakiti. Oleh karena itu derajat ihsan di antara derajat ihsan yang paling tinggi adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Maka itu adalah derajat ihsan yang masuk dalam kategori derajat ihsan yang paling tinggi. Berikutnya adalah ya ketika kita mampu melakukan ini semua, maka apa yang akan kita dapatkan? yaitu ya Allah akan menurunkan kecintaannya kepada kita sekalian. Kekuatannya mana Allah muliakan. Berikutnya kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu orang-orang yang mengikuti syariat. Poin yang keempat atau ya golongan yang keempat orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang mengikuti syariat. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 31 sampai 32 Allah berfirman: "Kul ingkum tuhhibun Allah, fattabiuni yuhbibukum Allah, wajillakum dzunubakum, wallahu ghafur rahim. Kulati Allah wa al Rasul, fa inta Allah, fa in Allah la yuhibul kafirin. Katakanlah jika engkau benar-benar mencintai Allah subhanahu wa taala maka Konsekuensinya apa? Ya, fattabiuni ikutilah aku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nisaya Allah akan mengasihi dan akan mengampuni. Nisaya Allah akan mencintai dan akan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kulati Allah. Katakanlah, ya taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat ini merupakan barometer. Ayat ini merupakan patokan di mana ya dengannya kita dapat membedakan orang yang mencintai Allah dengan jujur ya dengan mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dan orang-orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ayat ini adalah sebagai tolak ukur dan juga patokan yang membedakan antara orang-orang yang jujur di dalam kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya maupun orang-orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tanda-tanda ya kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di mana Allah menjadikan tindakan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur sebagai jalan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhoannya maka ketika kita ingin mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwat aliman yang Allah muliakan, ya. Tidaklah akan diperoleh sebuah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridoannya serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat yang ketujuh wa ma atakum rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ikutilah dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkannya wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala karena sesungguhnya ya Allah tidak menyukai ya sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kuatannya mana Allah muliakan. Ketika kita mampu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka secara tidak langsung ya kita akan mampu dan akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu Alimah Ibnu Katsir rahimahullah Taala ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata bahwa ayat yang mulia ini merupakan hakim merupakan pemutus perkara bagi setiap orang Bagi setiap muslim yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia tidak akan mengikuti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah ya orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi kemudian tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah orang-orang yang berdusta di dalam pengakuan tersebut. Sampai apa? Sampai dia mau mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah barulah dia akan Ya dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya Al-Imam Al-Khazi bin Iyad beliau mengatakan bahwa ketahuilah barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan akan berusaha sekuat tenaga untuk ya mencintai segala sesuatu yang dicintai. Ya, dia akan berusaha dan mengutamakannya apa apa yang pernah dia lakukan atau apa apa yang diperintahkan kalau tidak demikian maka berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaannya hanya dia ya dikatakan sebagai sebagai penusta ketika kita mengatakan cinta kepada allah dan rasulnya maka tanyakan kepada diri kita sekalian sudahkah kita mengikuti ya perintah allah dan juga rasulnya sudahkah kita mengikuti sunnah nabi saw dengan tulus ya dengan mengatakan sami'na wa ta'na ketika mendengarkan perintah ketika mendengarkan ilmu yang baru tentang syariat ini karena terkadang ya kita belum mengetahui sesuatu dan ketika kita mengetahui sesuatu ternyata ya sesuatu itu adalah sesuatu yang berat untuk kita lakukan apakah kita sudah mampu ya untuk melaksanakannya misalnya adalah meninggalkan ya transaksi riba atau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan kita apakah kita sudah mampu meninggalkan itu Ya, apabila kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika kita mengetahui apa yang kita lakukan adalah ternyata perbuatan dilarang, maka tentu kita akan segera untuk meninggalkannya, segera untuk tidak melakukannya lagi. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yang pertama adalah bahwa dari ayat yang mulia ini kita mengambil sebuah pelajaran yang pertama, kecintaan dan keimanan seorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallazi nafsi bi la yu'min" La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan juga anak-anaknya Hadirin wa hadirat ini Allah Subhanahu wa taala berikutnya pelajaran yang kedua dari ayat yang mulia ini bahwa kecintaan Allah bagi hamba-Nya adalah tujuan utama yang ingin diraih oleh orang-orang yang berilmu di dalam kehidupannya maka ketika dia enggan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala berarti dia bukanlah orang yang berilmu. Berikutnya lagi, ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pengakuan seorang bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Namun dengan perbuatan yang menyelisihi perintah keduanya dan juga melanggar larangan-larangannya, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan pengakuan yang batil, ya. Pengakuan yang batil dan orang tersebut pasti akan merugi karena dia telah membohongi dirinya sendiri. Berikutnya adalah pelajaran yang kita ambil dari ayat yang mulia ini bahwa jalan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi para hambanya adalah dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada kata tapi ya. Ketika kita mendengarkan mendapatkan sebuah ilmu yang baru tentang syariat Islam ini maka kita segera untuk mengikutinya tanpa ada kata nanti dan juga tanpa ada kata tapi tetapi sami'na wa na, kemudian segera berusaha untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh ini iman Allah muliakan karena tidak ada yang tidak mungkin ya tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan ketika kita memang betul-betul ya ingin mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus ya melakukan segala konsekuensi dari kecintaan tersebut yaitu dengan apa? dengan mengikuti seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Walaupun berat. Karena Allah Subhanahu wa taala ya akan menggantikan setiap ya segala sesuatu yang ditinggalkan karenanya. Segala sesuatu yang sesuatu tersebut adalah sesuatu yang haram kemudian dia tinggalkan karena Allah maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Katanya mana Allah muliakan? Berikutnya bahwa perlu kita ketahui sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang mendapat kebaik, orang yang berbuat baik, maka Allah akan membalas kepada orang tersebut sebuah kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan man 'amila min dzakarin aw unta wa huwa Ini adalah balasan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik dalam masalah ibadah, apa itu? Beriman ya jangan sampai kita menganggap bahwa beriman itu bukan kebaikan ya karena mungkin hari ini kita banyak kaum muslimin yang mengira berbuat baik itu kalau menolong orang lain ya itu adalah poin yang kedua tetapi berbuat baik yang paling ya yang pertama tingkatan yang pertama adalah berbuat baik dalam masalah ibadah yaitu anta'budallah ya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu diantaranya dengan beriman beramal soleh maka balasannya apa kata Allah Subhanahu wa taala man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiba maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik wala najziyannahum ajrahum dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya ya akan membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya'malun Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadanya orang-orang yang berbuat baik dalam ibadahnya yaitu kebaikan yang lebih baik karena apa yang telah dia kerjakan. Kuatannya mana Allah muliakan yang Allah minta dari ibadah kita bukan kuantitas. Yang Allah minta dari amalan kita kebaikan itu bukan banyaknya tetapi apa yang sedikit tetapi kontinu. Nabi katakan ahabbul a'mali indallahi adwa muha wa in amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tetapi kontinu dia lakukan. Sedikit tetapi kontinu. Sehari misalnya ya dia membaca Al-Qur'an 10 ayat tetapi kontinu 10 ayat setiap hari. Bukan yang dia membaca Al-Qur'an dalam sebulan dia hatamkan dua kali, tiga kali, empat kali tetapi setelah itu tidak lagi membacanya. Seperti kebanyakan kaum muslimin hari ini ketika memasuki bulan Syawal Ramadan, dia sangat ia gemar membaca Al-Quran bahkan sampai mampu menghatamkan sekali dua kali dan tiga kali. Tetapi kemudian ketika selepas Ramadan, maka membaca Al-Quran pun berlalu. Dia meninggalkannya. Maka ini adalah bukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Misalnya adalah dalam sehari sepuluh ayat saja. Tetapi kontinu. Setiap hari kita baca. Atau minimal setiap sholat 10 ayat. Setiap sholat sepuluh ayat. Maka dalam sehari kita mampu membaca lima puluh ayat. maka itu adalah yang terbaik ketimbang kemudian dalam sebulan kita target 30 juz tetapi cuma sebulan itu saja setelah itu kemudian kita tidak lagi membaca Al-Quran khuatan Allah muliakan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkategorikan kecintaan kepada selainnya sebagai suatu kedoliman dan merupakan sebuah kekufuran orang-orang yang menyamakan cintanya ya cinta kepada Allah dan cinta kepada sama disamakan maka orang seperti ini adalah ya orang-orang yang zalim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walau yaral ladzina zalamu id yarawna al adab annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul adab Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165 dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah dan bahwa Allah sangat berat siksanya niscaya mereka akan menyesal ya karena apa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan kecintaan kepada yang lain harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih dari segalanya oleh karena itu ketika kita ingin mendapatkan manisnya iman maka kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam di dalam hadisnya di dalam kitab Lu al wal Marjan Kitabul Iman Salasun man kunna fih wajada halawatal iman ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini ada pada diri seorang muslim maka dia akan mendapatkan manisnya iman apa itu yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya Dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. rasulnya lebih dari segala-galanya. Ini yang pertama: ketika seorang mampu melakukan ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kekuatan iman yang Allah muliakan berikutnya, yang kedua, apabila kita ingin mendapatnya, mendapatkan manisnya iman, apa yang kedua adalah dia mencintai saudaranya lebih atau mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya dia akan mendapatkan atau akan merasakan manisnya iman. Cinta yang seperti apa yang dimaksud? Yaitu ketika kita mencintai saudara kita, ya kita betul-betul mencintai adalah karena agamanya karena kesolehannya ya yaitu ketika kita dekat dengannya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian ia ke, kemudian kita ingin selalu dekat dengannya maka ini adalah cinta cinta karena karena Allah Subhanahu wa taala dia berpisah karena Allah dan bertemu ke Allah Subhanahu wa taala berikutnya orang yang mampu melakukan ini dia juga akan selain mendapatkan manisnya iman dia akan apa dia akan mendapatkan naungan di mana pada saat itu tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ya. Sab'atun fi Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungannya di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah wa rajulani tahabba fillah Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi dua orang ya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu karena Allah dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan naungan di padang masyarakat kelak di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. lima yang Allah muliakan berikutnya adalah bahwa di antara bentuk ya kecintaan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati Allah dan rasulnya ya dalam semua sisinya dalam semua perkaranya tanpa kita memilah-milih ya tanpa kita memilih yang cocok dengan hati kita maupun yang tidak karena banyak hari ini ya masyarakat kita yang kemudian ketika dia mau melakukan sebuah syariat Islam ini dia memilah-milih ya dia pilih yang cocok dengannya yang tidak ya dia jauhi yang tidak pura-pura dia tidak mendengar pura-pura dia tidak tahu tidak mau mempelajarinya karena bertentangan dengan pekerjaannya misalnya bertentangan dengan apa yang dia kerjakan selama ini maka ini adalah ya diantara contoh cinta yang belum jujur ya cinta yang belum sesungguhnya oleh karena itu Nabi saw menyebutkan ya bahwa seluruh umat beliau akan masuk surga kecuali yang enggan siapa yang enggan yang enggan adalah yang tidak yang apa yang bermaksiat, yang tidak mau mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang memilah-milih syariat Islam ini, yang cocok baru dia ikuti. Nabi katakan ummati Ya. Kalu ya Rasulullah, waman ya'ba? man jannah waman asoni fakat aba. Seluruhnya umatku ini akan masuk surga, ya kecuali yang tidak mau. Ya, kecuali yang yang tidak mau. Ini adalah ya bahasa sindiran buat kita sekalian kecuali yang nggak mau maksudnya siapa ya, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya ikhwat hadirat ini Allah subhanahu wa taala kemudian yang berikutnya bahwa apa yang akan diperoleh orang-orang yang menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dengan sempurna orang-orang yang akan orang-orang yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ya, dengan sempurna tanpa kemudian memilah-milih maka yang pertama bahwa menunjukkan bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia jujur dalam kecintaannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 31 sampai 32 ini. Berikutnya adalah yang kedua menunjukkan bukti kecintaan kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Banyak hari ini kaum muslimin mengaku cinta kepada Nabi. Ya, dia merayakan hari kelahirannya. Dia kemudian memperingati hari kelahirannya dan banyak hal yang dia peringati. Ya, kematiannya dan seterusnya. Dia kemudian senantiasa ya memujinya. Tetapi kemudian ketika masuk dalam bab ya mengikuti sunnah dalam amalan sehari-hari dia kemudian tidak mampu ya bahkan dia menjauhinya ya dia tidak mengenal sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa tidak mengenal ya syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Wasallam seperti apa oleh karena itu ya apabila kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti syariatnya maka ini adalah merupakan bukti bahwa kita ini mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah yang ketiga, bahwasanya hidayah atau petunjuk agar terhindar dari kesesatan hanya dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar hidayah kita tidak ya tidak membuat kita tersesat, maka caranya, solusinya adalah dengan ya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, Kul ati Allah wa ati Rasul. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ Katakanlah taatilah Allah dan taatilah ya rasulnya dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu dan jika kamu taat kepadanya niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk dan ya tidak ada selain kewajiban rasulnya menyampaikan amanah dengan terang. Katanya Allah muliakan kewajiban Nabi SAW Alaihi Wasallam adalah memberikan petunjuk, menyampaikan risalah, menunjukkan mana yang benar mana yang salah. Adapun kita tinggal menerima apa yang Nabi tunjukkan maka kita ikuti apa yang Nabi kemudian larang maka kemudian kita tinggalkan. Berikutnya diantara keindahan ya mengikuti syariat Islam ini adalah akan menjaga diri kita ya akan menjaga keselamatan dari perselisihan dan juga perpecahan ya kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya maka kita akan terhindar dari perselisihan dan juga perpecahan kemudian keindahan berikutnya atau ya eh, apa namanya buah daripada mengikuti syariat Allah dan Rasulnya adalah terselamatkan dari sikap gulu dan juga sikap ya taksir. Apa itu? Ya, karena setan memiliki dua jalan untuk menggoda anak Adam. Setan memiliki dua jalan untuk menggoda manusia. Yang pertama, jika seorang muslim itu termasuk orang-orang yang meremehkan kewajiban dan pelaku maksiat, maka setan akan menghiasi kemaksiatan dengan syahwat kepadanya. Ya, sehingga ia tetap terjatuh dari ketaatan, ya, sehingga dia tetap terjatuh kepada kemaksiatan dan terjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang pertama. Kalau kaum muslimin tersebut adalah kaum muslimin yang meremehkan syariat. Kemudian yang kedua, ya, jika seorang muslim itu termasuk pelaku ketaatan, orang-orang yang soleh ahli ibadah, maka setan akan menghiasi sikap berlebihan, ya, dan melewati batas dalam masalah ibadah yang dia lakukan, dalam masalah amalan yang dia lakukan hingga setan bisa merusak agamanya. Seorang tidak akan selamat dari sikap gulu, ya, melewati batas dan juga ya taksir, yaitu meremehkan ini kecuali dengan apa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya solusi untuk meraih kemuliaan adalah dengan mengikuti syariat Islam ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis ida tabayatum bilainah ya jika kamu berjual beli inah ya semacam riba kamu ya kemudian memegangi ekor ekor sapi kamu puas dengan tanaman dan kamu meninggalkan jihad maka Allah pasti akan menimpakan kehinaan kepadamu ya dia tidak akan menghilangkan kehinaan itu sehingga kamu kembali menuju kepada agamamu yang agamamu yang benar ya sekhawatirni mani Allah muliakan ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala maka kita harus melakukan ya seluruh syariat Islam dengan dengan sempurna baik dalam masalah transaksi jual beli bermuamalah ya dalam masalah kebijakan dalam masalah memberikan hak kepada orang lain ketika dia bekerja kepada kita maka kita harus memberikan haknya sesuai dengan pekerjaannya ya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berikan upah sebelum keringatnya kering ya berikan Adapun hari ini tentu ya kita menjumpai di masyarakat banyak kemudian ya yang menunda bahkan memberikan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tentu ini adalah menyelisihi syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa ya harus ya apa harus profesional di dalam segala aktivitas kita di dalam bermuamalah kepada kepada sesama Ya. Kekuatannya mana Allah mulaikan. Berikutnya yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti syariat Islam ini adalah terselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk terhindar dari api neraka yaitu dengan apa? yaitu dengan mengikuti syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis ya, Nabi SAW bersabda dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda orang-orang Yahudi telah bercerai-berai menjadi 71 kelompok satu di dalam surga dan 70 kemudian di dalam neraka Adapun orang-orang Nasrani telah bercerai-berai menjadi 72 kelompok 71 di dalam neraka dan satu di surga Demi Allah yang jauh Muhammad di tangannya Umatku benar-benar akan bercerai-berai menjadi 73 kelompok. Satu ya di dalam surga dan 72 di dalam neraka. Hadirinul hadirat, lihatlah. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi saja kelompoknya sudah berapa? Ya, 71. Ya. Kemudian satu di dalam surga, 70 di dalam neraka. Betapa banyak kelompok yang menyesatkan, maka hanya ada satu solusi, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir, ya adalah dengan mengikuti syariat Islam ini, maka Allah akan memberikan kepada kita sekalian balasan berupa surga, dan ini akan menjadi faktor ketika kita mengikuti syariat Islam ini menjadi faktor yang memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana yang Nabi tadi tegaskan kullu ummati jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man, ma man ya'ba? Qala man dakhala wa 'asani faqat aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Yang enggan adalah ya, siapa saja yang bermaksud kepadaku maka dia benar-benar telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari kata lima yang Allah muliakan kesimpulan bahwa seluruh apa yang telah Allah gariskan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu adalah merupakan sebuah keharusan sebuah perintah yang harus kita laksanakan ya sebuah perintah yang harus mau tidak mau suka tidak suka harus kita terima dan harus kita laksanakan dan bagaimana caranya untuk mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an? Maka lihatlah Nabi SAW, maka belajarlah sirah Nabi SAW, karena aplikasi daripada Al-Qur'an adalah Nabi SAW. Aplikasi utuh dari 30 juz Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an, adalah Nabi SAW, terdapat pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah quran adalah al Rasulullah adalah aplikasi daripada Al-Qur'an. Ketika kita ingin mengetahui syariat-syariat ini dengan sempurna, maka jangan tinggalkan ya, jangan tinggalkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan aplikasi dari Al-Qur'an dan seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang wajib untuk kita ikuti. Hadau sallallahu ala nabina Muhammad wa da'wahum alamin. Ya, Tohi Fikum Ustaz atas penjelasannya Dan selanjutnya kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya Jika belum ada kami angkat sebuah pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara menjaga keistiqomahan di dalam diri Di dalam berdakwah dan bagaimana cara menghindari kesalahan yang sama Walaupun tidak ada kesempatan untuk melakukannya kemudian kita berusaha menghindarinya akan tetapi selalu saja terjerumus kembali syukran baik alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. solusi yang pertama adalah dengan terus belajar ya terus belajar terus belajar menuntut ilmu karena menuntut ilmu tidak ada batasnya ya ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib Berikutnya lagi utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai kemudian kita meninggal oleh karena itu batas akhir menuntut ilmu disebut oleh kepala ulama adalah apa? sampai ya tempat tinta kita ya tinta apa namanya? pulpen kita pena kita ikut tertuang ke dalam kubur. Baru itulah batas akhir menuntut ilmu. Maka itu solusi yang pertama, itu ya, terus belajar. Karena seorang apabila terjerumus kepada kesalahan terkadang karena dia nggak tahu ya dia tahu tetapi mungkin belum belum tahu secara keseluruhan sehingga dia masih sama dan akhirnya kemudian terjatuh kembali ya maka solusinya adalah dengan terus belajar menuntut ilmu dan sekali lagi bahwa menuntut ilmu tidak ada batas usia tidak ada batas umur sampai kemudian kita meninggal berikutnya yang kedua adalah harus ya memilih guru yang tepat memilih guru ya yang tepat untuk dijadikan atau dijadikan sebagai sumber ilmu jangan sampai kemudian kita memilih guru yang keliru ya maka ini adalah solusi yang kedua berikutnya lagi adalah apa ya yaitu mencari teman yang baik ya lingkungan yang baik ini sangat penting sekali untuk keistiqomahan kita lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap agama kita oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa kualitas agama seorang itu tergantung agama temannya almaru kualitas agama seorang itu tergantung agama temannya kalau kita berteman dengan orang-orang baik, maka kita akan menjadi baik. Ya, apabila kita sudah memiliki apa namanya ilmu, sudah beramal soleh, tetapi takut terjerumus, ya maka duduklah dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh, sehingga apa? Ya, membuat kuat, semakin kuat, semakin yakin. Ya, karena terkadang kalau kita jalan sendirian, membuat kita apa? Mudah untuk tergoda. Contohnya oleh karena itu teman yang baik itu diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan penjual parfum atau bagaikan ya orang yang jual minyak wangi. Orang yang jual minyak wangi, kalau kita berteman dengan dia, kalaupun kita nggak membelinya, ya maka minimal kita apa dikasih sedikit kecium baunya. Begitupun sebaliknya, ya teman yang buruk itu diibaratkan bagaikan pandai besi. Kalaupun kita ya tidak ikut-ikut bekerja besi, tapi pasti kita akan kena baunya dan asapnya. Maka teman yang baik adalah merupakan salah satu solusi untuk menjaga keistiqomahan kita agar tidak tidak terjerumus dalam apa namanya kesalahan yang sama. Berikutnya terakhir adalah dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa taubat ini adalah akan mendatangkan kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala.